akibat kemarau panjang, sebanyak 4 kampung di Kabupaten Cianjur mengalami kekeringan hingga mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan kebutuhan air bersih, warga harus rela bergantian mengambil air dari kubangan. Seperti inilah suasana di 4 kampung yang mengalami kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Keempat kampung tersebut yakni Kampung Pasir Panjang, Kampung Pasir Sabuk, Kampung Sukalaksana, dan Kampung Panejen. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus antre secara bergantian mengambil air dari kubangan kecil. Air dari kubangan kecil tersebut untuk memenuhi keperluan memasak, mandi, dan mencuci. Alami kekeringan setiap mungkin 6 bulan lah. 6 bulan. Mulai kemarau-nya. Awal kemarau-nya akhir atau ke pertengahan Agustus, ya Bu ya. Itu udah mulai ngalir. Udah mulai gini. Ini yang galinya Pak Wakil RT. Wakil RT yang gali. Jadi alat pakai manual. Musim hujan penuh. Tapi cuma masih banyak yang kesini. Banyak juga yang dekat-dekat. Kalau awal musim kemarau, ini mengikuti 4 daerah. 4 kampung. 4 kampung. Ngantri. Dari sore biasanya dari mulai jam 4 subuh udah. Yang dari sore jam 10 berakhir jam 2. Minum buat mencuci, mandi. Kalau mencuci ke sini, kadang-kadang ke sini. Kalau bapak jam 2 malam kadang-kadang ngambil. Udah antri di sini. Enggak, kalau malam mah sih enggak ngantri, cuma kan kalau malam mah banyak gitu, jadi cepat ngambilnya. Lokasi kubangan dari pemukiman warga jaraknya sekitar 5 km. Kubangan tersebut selalu disesaki warga dari pagi hingga malam hari. Warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan untuk segera membuatkan sumur bor. Heri Setiawan, Bandung TV.